Bupati Sarolangun C. Endra didampingi Ketua DPRD Sarolangun, Ketua Tim Pemenang Syarasyadin C. Endra merampungkan pengembalian formulir sebagai calon gubernur ke Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Berkarya pada Rabu sore. Di Dewan Pimpinan Partai Persatuan Pembangunan, C. Endra disambut langsung Ketua P3, Evi Suherman. Dalam sambutannya di Sekretariat DPW P3, C. Endra mengatakan bahwa silaturahmi dengan pengurus P3 sudah terurai sejak dirinya menjadi Bupati Sarolangun 2 periode. C. Endra pun mengaku telah mengetahui mekanisme penjaringan P3 dalam pilkada, yang salah satunya melakukan fit and proper test. Setelah dari Sekretariat DPW P3, C. Endra melanjutkan perjalanan ke Sekretariat DPW Partai Kebangkitan Bangsa, bertempat di Jalan Julius Usman Pematang Sulur, Kecamatan Planaipura, Kota Jambi. C. Endra disambut Sekretariat DPW PKB Tajudin Hasan dan puluhan pengurus lainnya. Dalam acara tersebut, C. Endra mengatakan bahwa dirinya yakin PKB akan bersamanya dalam membangun Jambi ke depannya, karena telah lama membangun silaturahmi. Perjalanan selanjutnya, C. Endra merampungkan pemberkasan calon gubernur Jambi di Sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya, yang disambut langsung oleh Ambiar Usman didampingi pengurus Berkarya Jambi. C. Endra mengaku sangat senang dengan sambutan Berkarya yang sangat meriah. Dirinya juga meyakini Berkarya akan mendukungnya pada pemilihan gubernur nanti, karena pengurus Partai Berkarya merupakan rekan-rekan lamanya. Sudah kita lengkapi berkas-berkas dan sudah kita kembalikan sebagai keseriusan kami dalam maju dalam calon gubernur Provinsi Jambi. Termasuklah Partai Berkarya hari ini. Harapan kami tentu mekanisme partai akan kita ikuti. Solehan Syaf, Jambi TV.